PSS dan awan engineer peringkat digencengkan. Mari kita saksikan. Pada 2017, beliau mulai hijau ke Astro Award Negara. Berbekalkan nilai integriti yang tinggi, beliau dianugerahkan beberapa kejayaan dan anugerah kawan-kawanan Exxon Mobil Kawan Tanpa Hutang Mitra Kredit TTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurofa binti Shazrin Mri, wartawan Sarawak TV, TV PSS, Sekolah Menengah Sains, Sejujung Gandung, khas untuk Awan Junior. Baiklah, pada hari ini bersama saya wartawan Astro Awani iaitu Cik Fazliza Hazli. Baiklah Cik Jah, izinkan saya untuk meneroja beberapa soalan. Baiklah, soalan pertama, bolehkah Cik Jah ceritakan sedikit pengalaman Cik Jah sewaktu awal permulaan menjadi wartawan Astro Awani? Okey, saya menyahut cabaran untuk berkecimpung dalam bidang penyiaran ni bila saya rasa benda ni, bidang ni sangat mencabar. Tapi bila saya masuk dalam bidang TV ni, cabaran dia semakin lebih kerana di sini saya perlu mengendalikan semuanya daripada story sekecil-kecil story kampung sehinggalah story nasional termasuk story politik, crime, court dan semua tu. Dan benda tu orang kata tak semua reporter yang akan dapat. Dan sebelum ni semasa saya berkhidmat di agensi kita, saya hanya terhad untuk membuat berita-berita tentu. Tapi kat sini skop penugasan saya semakin luas dan itu memberi keyakinan yang sangat tinggi untuk saya untuk menghasilkan lebih banyak berita yang berifat tinggi dan dikongsikan bersama penonton Astro Awani. Baiklah, soalan yang kedua. Seperti yang kita tahu, pekerjaan wartawan memangnya mempunyai banyak tantangan, banyak cabaran dan sangat sibuk. Jadi apakah yang menjadi dorongan kepada kita untuk terus menjadi wartawan? Saya terus ketat dalam bidang ni kerana saya minat untuk mempelajari sesuatu yang baru dan saya suka mencabar diri saya untuk membuat sesuatu yang baru. Untuk saya, kalau kita tak cabar diri kita, kita tak tahu sejauh mana kebolehan kita. So saya rasa bila kita sertai ini, kita dapat satu cabaran yang baru. Dari situ orang kata barulah kita akan, kalau kita rasa kita hebat, sebenarnya ramai lagi orang lagi hebat daripada kita. Dan soalan terakhir, apakah kata-kata Cik Jah untuk para awan junior di luar sana dan bakal-bakal wartawan? Okey, untuk adik-adik awan junior, saya harap dengan platform yang kita sediakan ni dapat memberi suntikan semangat untuk anda terus maju jaya dan terus menyumbangkan karya hasil karya anda dalam bukan hanya setakat di IDWeb, bukan hanya setakat di awan junior, mungkin dalam platform-platform yang lain, mungkin dalam korang punya media sosial. Dari situ mungkin bakat anda boleh diserahkan lagi menerusi platform-platform media sosial yang ada pada ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada wartawan Astro Awani Cik Fazliza Hazli. Sekian sahaja daripada saya wartawan Sarawak TV, TV PSS, Kominan Saya, Cukur Ganu. Sarawak TV, maklumat di ujung jari, khas untuk Awani Junior, berita di segenap dimensi. Terima kasih.